Selamat datang di channel Ngabarin Bola. Semua berita bola akan kami informasikan kepada Anda. Hasil pertandingan Liga Indonesia Sabtu 26 Oktober 2024. Malut United bermain imbang 0-0 melawan Barito Putra. Dengan hasil ini, Malut United menempati peringkat ke-12 dengan 10 poin, sedangkan Barito Putra menempati peringkat ke-13 dengan 9 poin. Arema kalah 1-2 melawan Persija Jakarta. Gol Arema diciptakan oleh Dalberto menit ke-42, sedangkan gol Persija diciptakan oleh Marco Simic menit ke-24. Hanif Syahbandi menit ke-55. Dengan hasil ini, Arema Malang menempati peringkat ke-8 dengan 12 poin, sedangkan Persija Jakarta menempati peringkat ke-6 dengan 15 poin. Daftar top skor Liga Indonesia pekan ke-9. Dalberto dari Arema Malang 6 gol. Leo Gauko dari Borneo 6 gol. Privat Barga dari Bali United 5 gol. Lulinga dari Madura United 5 gol. Eki Maulana Fikri dari Dewa United 5 gol. Jadwal pertandingan Liga Indonesia Minggu 27 Oktober 2024. PSS Sleman versus Persita Tangerang pukul 15.30. Bali United versus Persis Solo pukul 19.00. Jadwal pertandingan Liga Indonesia Senin 28 Oktober 2024. Persik Kediri versus Persib Bandung pukul 19.00. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe,